1, 2, 3, come on. Ini mungkin insya Allah saya akan mengundang bulan madu saya, satu minggu ini saya akan mengundang dulu. Insya Allah nanti tanggal 15 saya akan berbagi bersama dengan warga Semarang. Insya Allah saya akan melakukan pembagian berkah dalam rasa kesyukuran saya di warga Semarang. Nanti di pinggir jalan. Insya Allah saya sudah menyiapkan kurang lebih 20 ribu sampai 4 truk makanan untuk warga Semarang. Insya Allah. Ini acara bulan madu sekali bulan madu atau hanya setelah saya syukuran ke warga Semarang baru saya akan majukan bulan madu saya besok nanti ya ke Pulau Cinta. Lo mungkin ingat waktu awal-awal sama Nadia kan sempat ada yang meragukan, dibilang settingan segala macam, ini jadi bukti juga lo akhirnya serius. Iya, alhamdulillah sih dengan mungkin hujatan atau cacian kalian semuanya yang menganggap kami settingan, itu terus membuat kita semakin semangat dalam menjalani hubungan dan semakin serius sampai akhirnya hari ini terlaksana dengan hikmat, dengan terlaksana dengan baik. Namun tidak menghalangi teman-teman media yang ingin mendapatkan rezeki, saya mempersilahkan meliput. Tapi sekali lagi saya tidak menjual kepada Stasiun TV untuk eksklusif live karena saya takut terjadi hal-hal yang mungkin kecewa di mata kalian. Anggapannya saya mungkin ekspektasinya mewah karena di TV mungkin dianggap kalian tidak sesuai layak TV. Saya tidak